sarang tawon liar. Ini isinya larva umpan pancing, bagus ini. Saya akan coba memakannya. Halo guys, saya sedang berada dalam perjalanan menuju tempat di mana saya harus menemui teman saya. Saya bermaksud untuk mencari sarang tawon liar. Yuk. Nah, dia sudah menyahut. Nah, itu dia guys, teman saya. Ini veteran perang Vietnam, guys. Lagi mengutin apa, Bang? Cang tanah. Cang burung. Nah, guys, kita nanti akan ke arah sana. Let's go. Persiapan untuk bakar tawon liar. Ya tuh. Ini mau yang mana? Tanya ke belakang wetan sana. Lain lidinya. Wetan. Tanya ke dia. Ta weta. Ayo nunga. Menurut informasi ini ada di sini katanya guys. Sarang tawon liarnya. Nah, ini pohon rotan, guys. Pohon rotan ada sarang tawonnya. Itu dia, guys. Nah, sarang tawon liar. Kita akan membuat api dulu untuk membakar sarang tawonnya. Di buruk kan? Lan? Buruk. Parang apa jadi dua kali? Proses membuat api. Proses untuk pembakaran rumah tangga. Sarang tawon. Si kecil ini barang sini copot dulu ini. Tengah keluar. Kita nyalakan dulu apinya, guys. Tahu rumah lah. Kita kasahannya. Kali kateg. Liangnya di mana? Proses pembakaran sarang tawon, guys. Kajukan ya? Kajukan ya? Kaduan deh. Sekitar 3 meter 50 cm. Kita duga ya. Wah. Nah, guys, ini larva. Larva tawon. Mengambil sarang tawon, guys.
tadi jatuh pulungan. Wah, kita coba guys, mantap guys. Nah ini guys, nah ini yang ditutup, ini isinya larva talon. Nah ini yang kosong tadi jatuh duluan ketika sarangnya jatuh. Ini baru 3 ini sarangnya, di dalamnya 3 lapis. Nah mantap guys. Nah ini larva nih guys, ini buat umpan pancing bagus ini, dimakan juga gurih. Mantap guys, akhirnya selesai guys. Kita kembali. Nanti lu pepek ga? Kita tadi dari arah situ guys, lewat lorong batu. Sekarang kita kembali. Kita ke saung ladang dulu guys, panas ini. Proses pemisahan larva dari sarangnya, saya jadi tertarik ingin mencobanya. Ini guys, larva katanya ini gurih sekali. Saya akan coba memakannya. Manis, gurih, asin, tapi kebanyakan gurih. Mantap. Satu lagi guys, saya jadi ketagihan. Gurih, gurih-gurih nyoy. Demikian tadi petualangan saya untuk hari ini guys. Sekarang saatnya kita pulang. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe.